Oke guys, kembali lagi di channelku. Nah, kali ini aku ada di Kota Batu, Jawa Timur. Dan salah satunya kita ada berada di hotel yang namanya Hotel Senyum World. Hotel ini dia menyediakan beberapa kamar dengan konsep dari tiap lantai itu banyak dari apa berbagai negara. Ada yang Meksiko, ada yang nuansa apa? Moroko, ada nuansa Afrika, ada nuansa Eropa, Yunani, dan Jepang, Cina, dan juga ada tradisional Indonesia. Nah, kebetulan kita dapat kamar yang di kamar Yunani. Nah, jadi langsung aja guys ya, aku tunjukin beberapa kamar Yunani. Nah, ini aku sekarang ada di depan tempat tidurnya. Nah, ini seperti yang kalian lihat, tempat tidurnya ini unik banget. Jadi dia membuat replika kayak ke apa? Jendela yang bisa menghadap keluar, tapi itu lukisan guys. Nuansanya itu terang banget ini, putih biru, ya kan? Skandinavian lah, seperti itu. Nah, seperti ini guys, tempat tidurnya ini ya, ukuran king size ya. Nah, dan ini kalau kita kesana kan itu pintu utama, pintu masuk tadi. Itu sebelahnya kamar mandi. Jadi sebenarnya ini kamarnya nggak begitu banyak ruangan, dia satu ruangan, tapi nuansanya itu seperti di nuansa seperti di Yunani. Nah, ini aku coba lihat kamar mandinya ya. Nah, dia menyediakan karpetnya juga keren tuh karpetnya. Kalau masuk sini suasananya berbeda. Nah, ini kamar mandinya guys. Tunjukin. Nah, dia punya pintu biru. Nah, seperti ini guys standarnya. Nah, ukirannya seperti kayak di kota Yunani. Dia juga ada hair dryer, standar umumnya. Dia mempunyai ukiran tekel yang klasik banget. Seperti ini, shower. Nah, ini WC-nya, toilet, klosetnya. Dia tidak, lemarinya dia tidak tertutup, tapi terbuka seperti ini guys. Dia menyediakan bantal tambahan nih, extra pillow. Ada lemari es juga. Ini kaca, tapi bukan lemari ya, ini kaca sudah permanen. Jadi ya seperti ini guys, nggak terlalu banyak ruang, cuma dia tiap lantai itu ada 8 lantai di sini. Ada 8 lantai, tiap lantainya itu macam-macam dari berbagai negara. Ada di Kota Batu. Kita lihat keluarnya dulu yuk. Ini kebetulan keluarnya nih keren guys. Langsung pemandangannya Kota Batu. Nah itu ada kelihatan ada gunungnya itu, bukit. Ada guys. Wah, tuh guys. Kita lihat sendiri. Ini setiap waktu ini hotelnya ada balkonnya. Nah, hotel ini semuanya ada balkonnya. Kebetulan hari ini lagi rame banget. Tuh pegunungan. Itu gunung apa namanya lupa aku. Nah, ini juga ada gunung kecil. Nah, di hotel ini cukup besar guys. Ada helipadnya di situ. Nah, itu helikopter benar-benar di situ bisa. Hari ini lagi rame. Ini area parkirnya. Di sini itu juga sebelahnya hotel ini ada kayak mall dan juga Jati Park 3. Jati Park 3 itu meliputi kayak museum lilin, patung-patung lilin sama apa nih? Dinosaurus Park. Nah, kalau kalian mau ke Kota Batu, kalau mau ke Jati Park 3 sebelahnya ada hotel recommended. Nah, harganya sendiri itu sekitar 600, tapi ini harga promo ya, karena selama masa pandemi ini harga 600, tapi harga aslinya aku nggak tahu berapa. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku nginep di hotel ini ya, karena aku udah sering banget. Ini cuma belum sempat review, jadi aku review hari ini. Dulu tuh harganya lebih dari 600an, aku lupa berapa, tapi hari ini dapatnya 600.000. jadi mungkin karena harga promo, karena masa pandemi juga. Jadi lumayan lah, oke menurutku.
Dan juga ada lukisan. Itu lukisan Yunani. Lukisan-lukisan Yunani, guys. Oke, ini dulu untuk kamar Yunani. Nanti aku ada sama teman, cuma di kamar Afrika. Nanti kita mau coba lihat kamar Afrika kayak apa ya. Nanti kalau bisa kamar-kamar yang lain, aku usahakan. Oke, kita langsung coba ke kamar Afrika. Di kamarnya teman-temanku sendiri. Kita kan memang dua keluarga liburan bareng. Nah, ini temanku. Hey. Pak Heru. Bosnya Net 89. Oke, ini kamar Afrika, guys. Ini kamar yang tipe Afrika. Jadi tadi kan kamarku yang Yunani, Greece. Ini yang Afrika, suasananya seperti ini. Jadi kental banget Afrikanya. Tapi seperti biasa, backgroundnya ini bukan jendela asli, tapi ini cuma semacam gambar foto di suasana di Afrika. Dia ukiran-ukiran Afrika tuh ini, tempat tidurnya king size, sama ukurannya sama juga. Nah, dan seperti kalian lihat di kacanya seperti kaca di Afrika. Suasana ya ada juga patung-patung tuh, ada binatang-binatang patung, kepala binatang. Nah, ini juga lemari-lemarinya. Sama standarnya seperti ini. Nah, ini juga ada kayu-kayu seperti ini, guys. Suasananya benar-benar Afrika banget. Ayo kita cek kamar mandinya. Dan nih. Oh, kupikir ini sungguh, ternyata ini lukisan wallpaper, guys. Ini wallpaper semua ini. Jadi bukan sungguhannya, guys, bukan asli. Ini wallpaper, tapi lemarinya seperti ini, guys. Sama. Oh, ini tertutup, guys. Punya aku yang tadi kan Yunani terbuka. Ini lebih tertutup. Dia lebih tertutup. Dikasih meja juga, meja ini meja bambu. Nah, ini, guys. Nah, kita cek kamar mandinya apakah kamar mandinya suasana Afrika apa tidak. Nah, ini kamar mandinya sama ukurannya standar. Dia hanya warna coklat saja. Ya kan, tetap sama seperti ini. Cuma pintunya pintu kayu. Ini pintu PVC, cuma dia bukan pintu kayu ya, ini pintu PVC, cuma dia motifnya motif kayu. Nah, motif-motif kayu, guys. Sama ini shower. Nah, ini, guys. Di sini juga di setiap hotel ini punya balkoni. Jadi balkoninya sama. Nah, tadi balkoninya itu sama dengan kamarku, view-nya nih aku di luar. Nah, terang ya, ntar ya aku kurangin dulu. Nah, sama view-nya seperti ini. Jadi kan ini lantai 7, tadi kamarku lantai 5. Jadi seperti itu, guys. Ini sekilas kamar Afrika. Hari ini rame banget, jadi kesempatan untuk kesempatan untuk cek-cek kamar yang lain nggak bisa, guys. Kalau dulu aku mau cek ke kamar yang sendiri-sendiri itu bisa, tapi ini hari ini rame banget, jadi nggak bisa cek kamar yang lain. Sebenarnya lebih asik kita supaya tahu model-model yang Cina, Jepang, terus apalagi ya, Meksiko sama
sama apa lagi dia, tradisional. Tradisional itu lantai 1, itu biasanya kamarnya lebih banyak, tempat tidurnya banyak dia, bukan seperti ini sendiri. Oke, sampai di sini reviewnya. Kita mau lanjut menikmati, nanti aku bakalan review lagi di tempat-tempat fasilitasnya yang ada di, kayak ada di sini juga disediakan ada kolam renangnya, ada playgroundnya juga, dan juga ada apa nih, kayak outbound di situ tempatnya seru. Nanti aku bakal review juga di sana. Ada tempat gymnya juga di sini guys. Pokoknya tempatnya asik buat staycation di sini. Kalian lebih baik staycation kalau kalian mau ke Batu, nggak jauh-jauh kemana-mana. Di sini aja staycation sudah cukup sangat lengkap fasilitasnya. Oke, nanti aku bakalan kasih lihat di sana. See you. Ciao.